Gubernur Jambi Al Haris membuka secara resmi musyawarah wilayah ke-6 LDII Provinsi Jambi di Hotel BW Laksari Jambi. Acara yang dihelat pada Minggu 19 Maret bertemakan membangun sumber daya manusia profesional religius mendukung Jambi mantap menuju Indonesia maju. Pada kesempatan itu, Al Haris meyakini bahwa LDII mampu berinovasi untuk kemajuan Jambi dan Indonesia. Jika LDII fokus dan komitmen pada program dan berkolaborasi dengan semua pihak, dapat mewujudkan membangun Indonesia yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Inovasi-inovasi untuk membangun bangsa, khususnya yang kita cintai. Kasihkan dan kemudian, kolaborasi yang baik pemerintah dengan LDII dan juga lembaga lainnya, inilah yang telah memajukan Jambi yang maju ke depan. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso yang hadir pada muswil tersebut mendorong agar LDII di seluruh wilayah agar membuat program kerja yang selaras dengan target pemerintah daerah. Untuk LDII di semua wilayah dengan program-program yang sudah dicanangkan hasil munas itu adalah disinergikan mana yang matching dengan kekuatan otoritas yang ada di daerah. Muswil 6 LDII Jambi memutuskan mengangkat kembali Rahmat Nurudin sebagai ketua dan Mansur sebagai sekretaris. Saya lantik dan saya kukuhkan sebagai pengurus definitif DPW LDII Provinsi Jambi periode 2023-2028.